Nama aku Imran. Ini adalah kisah hidup yang aku lalui. Ayah aku telah meninggal ketika aku berusia 8 tahun kerana menghidapi penyakit AIDS. 2 tahun kemudian, ibu aku pula meninggal dunia kerana jangkitan AIDS dari ayah. Jiran-jiran memberitahu aku ayah mati kerana dadah. Kini aku tinggal bersama nenek. Nenek aku juga seorang yang baik. Tapi orang kampung tak suka pada nenek disebabkan kisah-kisah ayah yang dulu. Di sekolah, kawan-kawan turut memulaukan aku. Mereka kata aku anak penagih. Kawan-kawan kata aku pun ada AIDS. Tapi doktor bagi tahu aku selamat dari jangkitan. Razif, dialah kawan yang selalu memburukkan aku, mengejek aku dan membuli aku dengan kawan-kawannya. Nenek pernah bagi tahu semua manusia dilahirkan seperti kain putih. Nenek pesan, biar orang buat kita, kita jangan balas. Setiap hari, aku hanya bawa RM1 untuk belanja di sekolah. Tapi, aku tak pernah habiskan duit belanja itu. Semasa waktu rehat, semua kawan-kawan tak mahu makan bersama aku kerana mereka malu dan takut kononnya akan dijangkiti AIDS. Suatu hari, ustazah memberitahu kami suatu berita yang mengejutkan. Razif terlibat kemalangan dan kakinya patah. Sungguh pun Razif selalu membuli aku. Aku tetap doakan yang baik-baik untuknya. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Aku tak seperti kawan-kawan yang lain. Pada setiap hujung minggu, aku akan bekerja mengambil upah mengelap kereta di jalanan. Uang itulah yang aku gunakan untuk tampung belanja sekolah dan makan seharian. Nenek sakit, tak mampu bekerja. Aku tak boleh susahkan nenek. Walaupun setiap hari aku akan makan makanan yang sama, aku tak pernah berungut. Malah, aku masih bersyukur. Nenek kata, ada orang yang lebih susah dari aku yang kelaparan dan kebuluran di luar sana. Arwah emak dulu pernah bagi tahu, hidup jangan membazir. Setiap rezeki kita, ada rezeki orang lain di dalamnya. Benar apa yang arwah ibu kata. Setiap yang berlaku, ada hikmahnya. Razif mula berubah. Lepas dia mendapat tahu, aku turut beri sumbangan membelikan kerusi roda untuknya. Aku tak sangka kawan yang selama ini selalu buli aku kini menjadi kawan yang paling baik. Hubungan kami seperti adik-beradik. Ada soalan dalam hidup aku yang masih cari jawapan. Hinggalah satu hari. Imran, kenapa dia langsung suram? Siazah, kenapa Allah ambil umat dan ayah saya? Kenapa Allah biarkan saya hidup seorang-seorang? Imran, sebenarnya Allah takkan uji seseorang itu lebih daripada kemampuan dia. Selepas mendengar jawapan dari ustazah, akhirnya semua persoalan terjawab. Barulah aku faham. Allah Maha Segala.